Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatih Fahmida binti Ahmad Murad daripada kelas 4 Teta akan membentangkan tentang tajuk gagasan Malayan Union. Malayan Union diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu pada 1 April 1946 apabila unit perancangan Tanah Melayu merangka satu bentuk pentadbiran baru di Tanah Melayu. Rancangan ini bagi menggantikan BMA yang telah gagal dari memulihkan kekacauan dan kepercayaan rakyat. Apakah ciri-ciri Malayan Union yang diperkenalkan pada tahun 1946? Ciri-ciri Malayan Union yang diperkenalkan pada tahun 1946 adalah Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan dua buah negeri selat iaitu Negeri Pulau Pinang dan Melaka digabungkan kecuali Singapura. Kedua, Sultan menjadi ahli majlis raja-raja yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. 3. Pentadbiran diketuai Governor British yang dilantik oleh Raja England. 4. Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malayan Union dibentuk. 5. Kewarganegaraan sama rata melalui prinsip Jus Soli menjadi asas kewarganegaraan Malayan Union. Bagaimana orang Melayu menentang Malayan Union? Cara orang Melayu menentang Malayan Union adalah dengan nombor 1, penentangan melalui Akhbar Melayu, menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam dan mengutuk Malayan Union melalui utusan Melayu, majlis dan warta negara. Nombor 2, penentangan cendekiawan. Semua pemimpin Melayu menggerakkan orang Melayu menentang Malayan Union dengan pelbagai strategi. Tokoh wanita juga menjadi benteng barisan hadapan menentang Malayan Union. Nombor 3, penentangan Persatuan Melayu. Kesemua Persatuan Melayu berjaya menghimpunkan orang Melayu dari seluruh negara dan setiap lapisan masyarakat untuk membantah Malayan Union. Nombor 4, penentangan di negeri Kelantan, Kedah dan Johor. Di Kelantan, seramai 10,000 orang berhimpun di Kota Baru semasa Mac Michael datang untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Selain itu, ribuan orang Melayu Kedah telah berarak di Alostar bagi menentang Malayan Union. Bantahan di Johor juga berlaku apabila Lembaga Kesatuan Melayu Johor melancarkan gerakan menentang Malayan Union. Nombor 5, mengadakan Kongres Melayu. Pemimpin dan cendekiawan Melayu pada peringkat negeri bersetuju untuk menganjurkan Kongres Melayu dan menubuhkan badan induk untuk menentang Malayan Union secara tersusun. Kongres Melayu pertama diadakan di bangunan Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kongres ini bersetuju menubuhkan United Malays National Organization UMNO untuk menentang Malayan Union. Nombor 6, UMNO menganjurkan bantahan secara besar-besaran. Tunjuk perasaan besar-besaran yang menentang Malayan Union yang diketuai oleh UMNO ini diadakan semasa Ahli Parlimen British membuat tinjauan berkaitan dengan penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Sekiranya anda seorang pemimpin kepada orang Melayu pada tahun 1946, bagaimanakah anda menentang pelaksanaan Malayan Union? Sekiranya saya seorang pemimpin kepada orang Melayu pada tahun 1946, saya akan menentang pelaksanaan Malayan Union dengan cara mengadakan perbincangan bersama pihak British. Ini kerana bagi mengelakkan berlakunya sebarang pergaduhan. Jika perbincangan gagal, maka saya akan membuat bantahan secara besar-besaran melalui perarakan bagi menunjukkan penentangan terhadap Malayan Union tanpa berlaku tumpah darah. Sebab sistem beraja perlu dipertahankan. Antara sebab sistem beraja perlu dipertahankan kerana raja adalah payung kedaulatan negara untuk memberi naungan saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama dan politik. Selain itu, sistem beraja boleh memastikan kepimpinan lebih mutlak sehingga mudah bagi raja untuk mengembangkan negaranya. Langkah dan cabaran untuk mempertahankan institusi raja. Antara langkahnya adalah membuat perubahan dalam institusi raja bagi menjamin kedudukan institusi tersebut selaras dengan tuntutan masa. Selain itu, melonjakkan kredibiliti sebagai raja, contohnya mendekatkan diri dengan masalah rakyat serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Antara cabarannya adalah berlaku ledakan maklumat yang bersifat destruktif, tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya sesuatu bangsa. Keadaan ini mengakibatkan keruntuhan sistem nilai masyarakat yang semakin menjadi-jadi di seluruh dunia. Globalisasi turut membawa gelombang kolonialisme baru untuk menghancurkan tradisi sesebuah negara bangsa, contohnya menghina, mempersenda dan menanam kebencian terhadap institusi raja. Pengetahuan yang diperoleh daripada kajian. Saya dapat mengetahui dengan ringkas tetapi padat tentang Malayan Union ini. Nilai-nilai murni dan iktibar yang diperoleh daripada kajian.
Kita harus berganding bahu untuk memajukan diri dan mempertahan kedaulatan bangsa dan negara. Contohnya seperti mencontohi sikap pemimpin yang punya semangat sanggup berkorban untuk bangsa dan tanah air. Harapan terhadap masa depan negara. Harapan saya adalah Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang aman dan ramai serta tidak berlaku sebarang peperangan. Sekian, terima kasih.